Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, anak-anak sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sejahtera, ceria-ceria dan bersemangat sepanjang bulan Ramadan ini. Sudah lama kita tidak berkesempatan dalam sesi keuangan Islam semasa disebabkan kesibukan-kesibukan yang agak mendesak dan terlalu banyak di sepanjang hari-hari yang lepas. Hari ini Alhamdulillah ada sedikit kesempatan untuk saya meneruskan semula kuliah ataupun siri macam seminar kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kewangan Islam semasa, dan kita telah banyak berbincang selama ini tentang banyak produk, banyak isu dan permasalahan. Jadi apa salahnya kita kembali semula kepada perkara yang basic, lantainya, foundation kepada kewangan Islam semasa. Sebab mungkin penting kepada tuan-tuan dan puan-puan setelah kita mengerti produknya, prinsipnya, apa ni foundation, apa isu dan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat dalam pelbagai bentuk produk dan apa ni expectation, harapan dan sebagainya. Agak menarik untuk kita kembali sekejap dalam satu atau dua sesi untuk kita membuat ulang kaji. Apakah ciri-ciri yang unik, the salient features, the special characteristic kepada kewangan Islam semasa. Kita bukan bincang kewangan Islam di zaman yang lepas atau zaman-zaman klasik, tetapi zaman sekarang yang mana kewangan Islam berada dalam ekosistem yang sudah ada sebelum datangnya kewangan Islam di muka bumi ini pada tahun 1975 yang baru dalam 40-50 tahun yang lepas. Jadi kita kena memahami bahawa ciri ini mesti bersesuaian dengan keadaan semasa pada hari ini. Yang pertamanya, ciri yang paling utama, ciri yang paling ini penting dan kritikal dan signifikan adalah isu pematuhan kepada syariah. Jadi pematuhan kepada syariah adalah satu ciri yang paling utama, iaitu compliant to the syarah principle. Bagaimana kita nak tahu patuh tak patuh syariah? Kita bincang sekejap lagi. Jadi prinsipnya atau cirinya, mestilah bank itu atau syarikat takaful tersebut atau dana tersebut menyatakan dengan jelas dalam undang-undang tubuh, dalam article of association, memorandum of association atau dalam prospectus, dalam apa ni, kelulusan oleh AGM, oleh annual general meeting, oleh shareholder, apa saja bentuk yang boleh dikomunikasikan kepada masyarakat menyatakan dengan jelas bahawa mereka ingin patuh kepada syariah. Ini penting, tuan-tuan. Ini yang paling utama dan senang kita buat audit, kita buat kaji selidik. Adakah mereka menyatakan dengan jelas mereka ingin patuh kepada syariah? Kalau tidak ada kenyataan dan pernyataan tersebut, maka mungkin timbul persoalan mereka mungkin tidak mahu patuh syariah. Mungkin kebetulan hendak patuh syariah kerana terdapat desakan daripada pelabur-pelabur Muslim misalnya, ada pasaran, ada apa ni, prospek keuntungan. Mereka sediakan sikit produk yang patuh syariah, tapi tidak ada satu pernyataan yang jelas mereka mahu menjayakan atau menjadikan produk mereka patuh syariah. Jadi itu yang paling utama, mesti dinyatakan dengan jelas dalam mana-mana dokumen yang diterima oleh masyarakat, sama ada dari segi prospektus, kepada article of association, kepada undang-undang tubuh, kepada kelulusan daripada AGM, shareholders dan sebagainya, atau dalam kaitan media bahawa mereka ingin menawarkan produk patuh syariah. Jadi, nak patuh syariah kita bincang mungkin besok cara nak patuh syariah, tapi prinsipnya ada penjelasan dan ada kenyataan dalam bentuk yang terbuka bahawa mereka sama ada pengurusan atau pemilik saham ataupun lembaga pengarah ingin menjadikan syarikat mereka syarikat patuh syariah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka mesti mempunyai satu jawatankuasa syariah. Tak kisahlah sama seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, ramai ke, tetapi mereka mesti mempunyai seseorang yang independen, yang bertindak sebagai bebas. Dia bukanlah pegawai di bank tersebut, di syarikat tersebut, di dana tersebut. Dia adalah seorang yang dilantik sebagai independen untuk
meneliti dan menekuni apa sahaja tawaran produk tersebut dari segi dokumentasi perundangan, dari segi letter offer, marketing, perakaunan, produk, feature tersebut, audit dan sebagainya mesti dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh pihak bank tersebut atau dana tersebut. Kalau bank tersebut ada ramai sekalipun, ada 1,000 orang lah contohnya, pegawai-pegawai syariah, ulama syariah, dan mereka bukan independen, tak jadi juga. Mungkin zaman dulu boleh, zaman sekarang dengan sistem kewangan semasa, mesti ada pihak ketiga yang berbentuk independen untuk memberikan, dipanggil provide assurance, untuk memberikan keyakinan kepada pemegang taruh dalam masyarakat, sama ada pelanggan orang awam ataupun pihak berkuasa dan seumpamanya. Jadi perlu ada satu jawatankuasa atau seorang penasihat syariah atau 2 orang atau lebih untuk memerhati perjalanan dan operasi produk yang patuh syariah. Ramai orang mengatakan produk mereka patuh syariah. Ramai dalam pasaran ini. Macam-macam bentuk. Tetapi bila ditanya siapakah penasihat kamu, siapakah rujukan kamu, adakah secara bertulis di mana tantangan beliau, di mana tanggungjawab beliau menyatakan beliau bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan syariah, mereka tidak boleh berikan jawapan. Ini merupakan satu perkara yang cukup cukup longgar yang boleh ditembusi pelbagai isu dan masalah. Dan kebanyakan masalah pematuhan syariah bermula apabila sesebuah syarikat, sesebuah dana, sesebuah strategi, apa sahaja yang ditawarkan kepada masyarakat, mereka tidak mempunyai penasihat syariah yang diumumkan. Dan bukan setakat diumumkan, perlu ada satu komunikasi langsung dengan penasihat syariah dari segi tangan-tangannya, dari segi soal jawabnya dan juga keamanahannya. Bila ada soalan, dia tampil ke hadapan memberi jawapan. Dia tampil ke hadapan memberikan apa ni, soalan-soalan dan seumpamanya. Menjawab segala soalan yang ada dalam masyarakat. Jadi itu penting. Kalau tidak ada, banyak isu. Saya tengok ada 2-3 dana yang didakwa dana Islam melabur dalam saham-saham patuh syariah ataupun sukuk yang patuh syariah. Dan mereka bukannya dana patuh syariah. Mereka mengatakan pelaburan mereka ikut pelaburan yang sah di Suruhanjaya Security. Tapi di peringkat mereka tidak ada penasihat syariah. Itu juga satu kekeliruan dan boleh didakwa di peringkat mahkamah, mendakwa sebagai patuh syariah, iaitu satu misrepresentation. Situ mereka mengatakan nasihat kami adalah Dr. Daud ataupun orang tertentu yang berada dalam peringkat Suruhanjaya Security. Mereka meluluskan saham patuh syariah dan mereka tidak pernah melihat dokumen or the papers berkenaan syarikat ini yang melakukan urusan pelaburan secara tunai, pengurusan perakaunan, kalau tidak patuh syariah bagi pengurusannya. Mereka tidak ada kontrak, tidak ada hubungan langsung dengan dana-dana yang sebegini rupa. Jadi jangan tertipu tuan-tuan dan puan-puan. Imam Ibn Qayyim dalam sebuah kitab yang lama, Imam Ibn Qayyim kurun ke-8 Hijrah, buku menarik I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, bagaimana kita nak mengetahui atau memahami siapakah mereka yang signatories, orang yang menandatangani sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Taala. Penasihat syariah adalah mereka yang memberi tanda tangan sebagai mewakili Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda tangan mereka itu berharga. Itu menunjukkan mereka sanggup untuk mengambil tanggungjawab syariah dunia dan akhirat. Itu penting. Kalau tidak tanda tangan, maka setiap orang boleh mengatakan apa sahaja. Jadi itulah yang agak malang dalam masyarakat. Masyarakat tertipu dengan disebutkan nama, diapungkan nama, diletakkan poster. Tapi tidak ada surat menyurat, tidak ada tanda tangan. Ada juga yang menariknya, di kod dalam ceramah saya begini, dia ambil satu patah perkataan yang dia suka, diletakkan poster, ini boleh. Dr. Daud dah cakap boleh. Sedangkan saya tidak mengatakan fatwa boleh. Kalau fatwa boleh itu, ini seminar bukan untuk berikan fatwa. Seminar ini, kuliah ini untuk memberikan kefahaman. Nak berikan fatwa, tuan-tuan dan puan-puan, kena kaji selidik. Kena ada soal tanggungjawapan oleh pihak syarikat atau orang tertentu dengan orang syariah tertentu. Ramai penasihat syariah di Malaysia, carilah mereka. Mereka ada di mana sahaja, di universiti, di bank-bank, dalam masyarakat. Mereka pakar, mereka ilmu, mereka dalam dan mereka mengkaji setiap hari tentang isu-isu keuangan Islam semasa.
ada yang tipu tantangan saya pun ada banyak juga. Jadi pastikan tantangan itu bertarikh. Ada yang macam-macam masyarakat menipu syariah. Masyarakat menipu untuk mendapat sikit keuntungan dengan menggunakan nama-nama orang tertentu, tantangan orang tertentu dan sebagainya. Bukan sekadar pasti ada penasihat syariah, pastikan mereka itu real yang sebenarnya adalah dipertanggungjawabkan untuk memerhati dan mengkaji perjalanan amalan yang syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan kalau ada soalan dan isu nak timbulkan, saya bersedia untuk menerima soalan-soalan. Cuba tengok di sini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, the episode continues. InsyaAllah, kita cuba menyantuni dan meraihkan sesi ini sehingga sehinggalah kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada soalan. Saya teruskan kepada isu yang ketiga atau ciri yang ketiga. Kita sebut tentang kematian syariah. Yang kedua, ada orang atau jawatankuasa yang memastikan kematian syariah. Yang ketiga, ciri-ciri yang utama adalah ciri ini berkaitan dengan zakat, iaitu sesebuah institusi yang ingin melakukan transaksi syariah, semestinya mereka juga bertanggungjawab untuk melaksanakan zakat, zakat syarikat mereka. Adapun syarikat pelabur, syarikat pendeposit yang melabur dengan mereka, itu tersedua pandangan. Mereka boleh memberikan zakat sebagai mewakili pelabur-pelabur dan pelanggan mereka, atau mereka memberikan bidang kuasa dan juga tanggungjawab kepada pelanggan mereka ataupun ialah pelabur-pelabur mereka dan seumpama. Dua pandangan tentang mereka sendiri sebagai pengurus, sebagai pelaksana syarikat yang putus syariah, mesti ada satu tanggungjawab, satu klausa yang jelas. Mereka kena membayar zakat kalau pemegang sahamnya pemegang saham yang orang Islam. Kalau ada campuran pemegang saham yang bukan Islam dengan yang Islam, zakat hanya diberikan perkiraannya secara nisbah kepada pemegang saham Muslim sahaja. Jadi itu penting. Itu juga melambangkan bahawa mereka ingin patuh syariah from end to end, daripada awal sampai akhir. Jadi perlu kepada komitmen kepada apa ni, pengeluaran zakat kepada institusi yang melaksanakan urusan kewangan patuh syariah. Yang keempat adalah mereka kena patuh kepada undang-undang semasa. Itu penting. Itu perkara yang kadang-kadang agak mencabar dalam masyarakat, kerana kita merasai bahawa bila ada kewangan Islam semasa, kita bebas daripada undang-undang yang berada dalam di atas dunia yang sebenar, perakaunannya, percukaiannya. Sebab itu di Malaysia, bila timbulnya Bank Islam yang pertama 1983, telah diubah 2-3 akta di Parlimen untuk mengurangkan percukaian. Kalau tidak beli rumah secara Islam, kena bayar cukai dua kali, cukai real property gains tax. Kena bayar cukai stamp dua kali. Beli sekali, bank beli, kena bayar. Bank jual kat kita pun kena bayar juga. Ya, dua kali. Jadi mahal produk Islam ni. Kerajaan terpaksa meminda di Parlimen tahun 1983 untuk membolehkan bank-bank Islam beroperasi secara halus dan secara smooth. Tidak ada kos-kos yang tinggi. Kalau kos tinggi, orang tak akan beli. Orang tidak akan gunakan perkhidmatan kewangan Islam pastinya. Adalah 2-3 orang, tak ramai pun dalam kajian dunia secara keseluruhannya, hanya 20% ke 30% mereka yang inginkan kewangan Islam kerana akidah, kerana kepercayaan mereka. Mahal pun tak apa. Tapi kita sebagai ulama, sarjana dan pelaksana kewangan Islam semasa, kita kena meraihkan semua orang. Kita kena cari jalan bagaimana menjadikan kewangan Islam itu senada dan senafas dengan konvensyen dari segi harganya, competitiveness-nya, apa ni, kecekapannya, penawarannya dan sebagainya. Kita bukan jual produk untuk orang Islam sahaja, untuk semua orang Islam. Orang Islam pun berbagai kategori. Ada yang imannya lemah, ada imannya kuat, ada fikir fulus. Jadi kita kena fikir juga keseluruhan
ekosistem dan masyarakat. Jadi perlu kepada pematuhan pada undang-undang semasa. Kalau ada konflik, kena tukar, kena ubah, kena pindah dan sebagainya sekadar mana yang dibolehkan oleh undang-undang. Di sinilah timbul banyak isu dalam masyarakat. Baru-baru ini timbul isu moratorium. Ramai orang mengatakan bank Islam ini bank yang zalim, bank yang macam-macam lah timbul dalam sosial media. Ada yang ambil kesempatan untuk menghentam bank Islam seranak-ranaknya, sehabis-habisnya. Macam mereka mengatakan, mereka orang Islam juga hebat dari segi ilmu dan kepakaran mereka. Di masa ini bila timbul sikit isu moratorium yang masih tidak jelas lagi dalam konteks negara, mereka mengambil kesempatan, bukan isu moratorium, isu kewangan Islam secara keseluruhannya. Bagi mereka, apa yang ada hanya nama, label yang kita bincangkan dalam sesi yang lepas, hanya sekadar tukar kulit, tukar warna, tetapi adalah berbentuk konvensional. Mereka tidak melihat isu-isu yang kita telah buat, pindah undang-undang, pindah pencukaian, pindah itu, pindah ini. Kalau ubah kulit, tuan-tuan dan puan-puan, tukar nama, tak perlu tukar undang-undang. Tak perlu bawa ke parlimen. Undang-undang yang pelbagai kita bawa ke parlimen, bawa undang-undang khas, macam-macam band negara dia buat. Kalau itu sekadar dipanggil semantik ataupun bahasanya sahaja, tak perlu kepada usaha yang lebih cun untuk menjadikan bank Islam ini, dana Islam ini, sukuk ini berbeza dengan produk konvensional. Jadi timbullah isu moratorium. Sebenarnya isu moratorium ini isu yang merupakan polisi kerajaan. Dia di luar daripada konteks perbankan. Dia merupakan satu polisi kerajaan untuk memudah aliran tunai. Ramai di kalangan kita yang mungkin ada masalah aliran tunai sebabkan tak bekerja ataupun macam-macam lah, dikurangkan gaji, ada diberhentikan pekerjaan dan sebagainya. Jadi tempoh 6 bulan tempoh yang cukup kritikal untuk direngankan sikit. Mereka tidak membayar sebarang bayaran bulanan tapi ditangguhkan di masa hadapan tanpa ada sebarang kos yang lebih. Jadi konvensional ke syariah ke, ini bukan isu syariah. Ini isu polisi negara untuk melestarikan krisis kewangan yang melanda ramai di kalangan kita yang berada dalam masyarakat. Tuan-tuan tengok dalam sesi semalam, bila mana dibukanya perintah kawalan, dibuka kedai-kedai tertentu, ramai di kalangan rakyat Malaysia yang beratur di kedai pajak gadai. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan wang, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kemudahan, itu masalah masyarakat kita yang kita ni fikir masa depan. Itu tajuk lain lah. Bagaimana kita nak melestarikan pendapatan rakyat Malaysia dalam bentuk yang lebih baik lagi. Perbankan Islam, dana Islam hanya sebahagian dari ekosistem. Bagaimana membolehkan ramai orang mendapat modal, mendapat peluang, mendapat membeli barang, menjual barang-barang mereka secara pembiayaan, kewangan Islam dan seumpamanya. Jadi itulah keperluan masyarakat pada hari ini. Jadi bila kerajaan menetapkan dan juga bank negara menetapkan tidak ada sebarang bayaran tambahan selama 6 bulan ini, ini merupakan satu polisi yang cukup menarik. Saya telah buat kajian di kebanyakan dunia Islam, tidak ada negara Islam yang buat macam Malaysia. Jadi memberikan satu moratorium. Bila ada isu mungkin nak kenakan sikit kos tambahan dan sebagainya, jadi timbul isu. Sedangkan kita kena melihat juga bank ini di Malaysia juga menarik. Saya cerita ini berdasarkan pengalaman global, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia diberikan kelonggaran tidak membayar bayaran bulanan selama 6 bulan, tapi bank-bank Islam kena bayar dividen kepada pelabur-pelabur ataupun depositor. Jadi itu perkara yang berat lagi pada bank. Jadi kalau di tempat lain, mereka ada fatwa untuk tidak mewajibkan bank-bank Islam untuk membayar dividen dalam masa 6 bulan ke 9 bulan ke whatever kerana meraihkan kedudukan bank yang sedang parah. Tapi di Malaysia, sudahlah kita tak kenakan bayaran tambahan, which is good. Kita sokong polisi kerajaan dan juga bank negara. Tetapi bank-bank Islam juga kena bayar dividen kepada mudharabah dan juga untung dalam deposit tawaruk mereka. Jadi itulah satu perkara yang kita kena raikan betul-betul. Dan saya tak buka lagi bab dari segi perakanan, pelaporan bila mana kurangnya cash flow dalam akaun bank selama 6 bulan, bagaimana mereka kena membuat satu provision berkesan kepada pulangan dividen. Dan kebanyakan yang memiliki bank-bank di Malaysia adalah GLC yang ada tanggungjawab kepada pelabur mereka, EPF, PMB, Tabung Haji dan sebagainya. Jadi kesan itu adalah satu kesan kepada seluruh masyarakat. Jadi Alhamdulillah
dengan apa sahaja kelemahan dan kekurangan, kerajaan kita telah mengambil pendirian supaya memberikan ihsan, memberikan satu rasa empati kepada masyarakat Malaysia. Ditangguhkan bayaran selama 6 bulan, tidak ada tambahan sebarang kos, dan itu merupakan satu polisi yang akan disebut sampai bila-bila. Tetapi masa inilah ada ramai orang, saya ingin sebutkan, mengambil kesempatan untuk membunuh seekor nyamuk menggunakan meriam. Nyamuk itu mungkin isu mereka tak puas hati dengan ura-ura adanya cas tambahan, walaupun dari syariah ada asasnya. Petang ini saya akan ada webinar dengan 2 orang tokoh ulama di Bahrain dan Saudi Arabia. Kita bincang 1 jam apakah fiqh baru dalam kita menangani isu krisis kewangan, bukan isu syariah, bukan isu hukum hakam anymore. It's about kelangsungan dan kelestarian perbankan dan juga sektor-sektor yang tentu seperti manufacturing. Di Malaysia kita bergantung pada manufacturing, mereka perlu dipulihkan dahulu, perlukan pembiayaan baru, skim yang baru, dan juga dari segi health product dan juga food, dan juga barulah kita pergi kepada sektor-sektor yang lain. Jadi di mana kedudukan kewangan Islam dalam melihat isu-isu survival, isu yang berbentuk kelestarian dan kemampanan kehidupan seterusnya. Petang ini pukul 5 sampai pukul 6 ada saya langsung webinar, dan mereka yang mendaftar dah terlambat, dah penuh dah, lebih 500 orang. Kami terpaksa berhentikan siaran tersebut ataupun pendaftaran tersebut. Mungkin masa depan tuan-tuan kena daftar cepat sikit kalau tak sempat kali ini. InsyaAllah akan ada setiap minggu perbincangan untuk webinar antarabangsa. Ini berbalik kepada isu tadi, ada mengambil kesempatan saya kumpulkan semua komen-komen mereka. Mungkin masa depan kita boleh buat forum, kita panggil semua dan bincang balik. Janganlah kita bunuh seekor nyamuk dengan sebuah meriam. We cannot kill the mosquito with the cannon. Jadi itu menunjukkan perasaan kita yang tak suka bank Islam. Kita tak suka, kita tak puas hati. Memanglah semua orang takkan puas hati dengan apa sahaja. Ada benda yang kita tak puas hati, tapi kita kena menerima seadanya. Seapa yang ada, mungkin tak lengkap, mungkin tak sempurna, tapi jangan kita kata semuanya rosak, semuanya kapitalis, semuanya tidak ada perbezaan, semuanya tidak ada beza dengan bank konvensional. Maknanya ada riba dalam kewangan Islam. Adakah mereka sanggup mempertahankan hujah mereka? Bank Islam ada sama dengan bank konvensional. Semasa saya masih menetap di Australia satu tempoh dahulu bersama keluarga, sebelum balik ke Malaysia ke Dubai, saya menetap di Australia sekejap. Saya banyak pergi masjid, kadang-kadang lambat pergi masjid sembahyang Jumaat. Ada yang sembahyang awal, sembahyang lambat. Saya baru pergi minggu pertama, sampai satu masjid, saya tanya yang jaga masjid, tok siap masjid. Saya kata, masjid ni semayang pukul berapa? Pukul 12 ke pukul 1 tengah hari? Dia kata, sini semayang awal. Nak semayang lambat, pergi masjid satu lagi. Saya tak tahu masjid apa. Jadi, dia punya benci antara masjid ini, kebencian masjid berdasarkan kaum. Ada masjid Turki, ada masjid Lebanon ataupun orang Lubnan, Lubnani, ada masjid orang Arab, masyarakat Arab. Jadi, ada sensitiviti yang kuat sampai peringkat benci antara masjid dengan masjid. Saya rasa itulah pemikiran masyarakat hari ini. Kalau benci kewangan Islam pun, dengan isu yang kecil ini, yang kita robohkan kewangan Islam sehabis-habisnya. Saya minta lah kepada tuan-tuan dan perempuan, mereka yang tidak berpuas hati, mungkin lepas ini kita buat forum besar-besaran. Dekat mana isu yang mengatakan kewangan Islam itu ada riba? Tidak ada beza dengan bank-bank konvensional. Satu perkataan, satu kenyataan yang tidak berasas sama sekali. Tengok dari segi perakaunan, tengok dari segi syariah punya fatwa, tengok dari segi fungsi keuangan itu sendiri, fungsi duit itu sendiri, kita boleh buka perbincangan. Saya tak mengatakan kewangan Islam itu sempurna, tidak ada yang sempurna atas muka bumi ini, pandangan satu lagi pun tidak sempurna, tetapi kita tidak boleh menaikkan satu pandangan dengan meruntuhkan pandangan yang lain. Mungkin kedua pandangan dapat direkonsilkan dan dilestarikan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kami mencelah sikit isu moratorium ini untuk memberikan sikit komen yang sederhana dan balance dalam kita melihat isu-isu melibatkan keumuman Islam pada hari ini. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini sebagai sesi sulung setelah kita berhenti agak lama juga, 2-3 hari kerana kesibukan yang terlalu mendesak setiap hari, sepanjang hari berada dalam pelbagai mesyuarat juga meeting secara online. Ya. Kita melihat soalan-soalan kalau ada. B
minta komen fintech dengan syarikat doktor. Saya rasa saya telah buat satu dua sesi kepada fintech dengan syariah. Saya banyak ulas, jadi boleh rujuk saudara Nur ataupun saudari Nur Atika Mawardi kepada sesi saya tentang fintech dengan syariah. Sabri Yaakob, saya dah komen tadi tentang isu moratorium dan isu bagaimana bank terpaksa menanggung kerugian yang besar kalau mereka tidak menggunakan sebarang charge yang tertentu. Bukan compound interest. Compound interest memang tak boleh di syariah. Itu adalah benda yang haram, benda yang profit. Kita letakkan keuntungan ke atas profit, itu memang interest atau riba yang diharapkan oleh syariah. Tapi yang timbul sikit dalam masyarakat atau dalam isu perbankan adalah kos-kos tambahan yang mungkin dikenakan, tapi dah selesai isu tersebut. Jadi perbahasan, tetapi saya sebut dalam perbahasan tersebut, jangan kita membunuh seekor nyamuk yang buat bising dengan menggunakan meriam. Kita boleh hentam isu tersebut, kita boleh tidak bersetuju, tapi jangan mengatakan pemakai Islam sama saja, cakap yang lebih. Dan ini datang daripada tokoh-tokoh dalam masyarakat, itu yang saya rasa agak kesal dan kecewa dan agak sedihlah dengan apa yang berlaku dalam 2-3 hari yang lepas ini. Ar-Rahnu daripada Fadilah Buhari, saya akan bincang di masa hadapan skim pajak gadai Ar-Rahnu ini, dekat mana kelemahannya, kekuatannya yang patuh dan tidak patuh syariah, dan apakah potensi Ar-Rahnu di masa hadapan di Malaysia insyaAllah, sebab dia merupakan skim untuk microcredit untuk membantu mereka yang tidak ada akaun di bank, mereka yang memerlukan kejaran cepat yang tidak ada akaun di bank yang boleh menggadaikan untuk sebulan, seminggu, satu hari dan sebagainya. Satu sistem yang perlu kita majukan lagi dalam masyarakat untuk membantu masyarakat yang untuk microcredit, kredit secara mikro. Ramai yang pergi gadai konvensional, itu juga isu yang perlu kita lihat dekat mana kelemahan ataupun kekurangan pajak gadai Islam atau Rohnu berbandingan konvensional. Kita akan lihat, dan saya pun sebagai pengurusi YAPIM, kita operasi utama kita adalah Rohnu, dan kita kena sentiasa memerhatikan bagaimana kita boleh meningkatkan prestasi kita dalam menyediakan produk yang paling baik pada masyarakat Islam. Ada banyak kekangan, saya nak cerita pun mungkin ada perkara yang tidak boleh ceritakan, tapi dengan secara yang informal, masa depan saya akan cuba selitkan cabaran-cabaran yang perlu ditangani untuk menjadikan Rohnu Patuh Syariah ini sebagai satu produk arus perdana dalam konteks masyarakat Muslim dan juga bukan Muslim. Di YAPIM ramai juga yang bukan Muslim datang. Mereka bersama dengan YAPIM sejak 20 tahun yang lepas. Mereka gembira dengan produk YAPIM yang lebih mesra, lunak dan sebagainya, tapi ada juga kekangan-kekangan keuangan yang mungkin konvensional tidak ada kekangan tersebut. Jadi kita cuba perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kesempurnaan. Kita kena melihat isu by isu. Jangan bawa meriam, tembak seekor nyamuk. Itu satu sikap yang tidak betul. Sama sekali kita kena betulkan masyarakat, jangan gunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk. Malah tidak boleh gunakan senapang pun, tak kena nyamuk tersebut. Kena guna cara yang baik untuk atasi dan bincang, kita lumatkan dengan cara pendekatan yang spesifik dan bukannya kita menembarkan jala untuk menangkap seekor anak ikan yang kecil. Itu satu perkara yang tidak boleh dilakukan. Okey, saya rasa cukup sekadar itu. Okay, soalan-soalan ada lagi. Besok kita sambung. Kita ada bincang tiga ciri unik kewangan Islam semasa. Besok kita akan sambung lagi dua tiga ciri-ciri utama, dan mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami dekat mana kedudukan kewangan Islam semasa yang kita sanjung, yang kita akan bawa, yang kita akan bina, yang kita akan suburkan dan bajakan. Ada kelemahan, ada kekurangan pastinya. Kita juga manusia, tetapi ianya bebas daripada riba, bebas daripada gharar. Mungkin ada kelemahan dari segi pelaksanaan, dari segi perkhidmatan. Ada yang mengatakan perkhidmatan bank Islam Malaysia ni teruk. Jangan pergi bank Islam, pergi bank konvensional. Adakah isu tersebut menjadi isu yang penting? Kalau masjid itu tidak ada sistem yang baik,
tidak ada kebersihan, dia tak pergi masjid. Tak boleh, kita kena betulkan apa yang tak betul di masjid, air untuk wuduk tak bersih, parit yang tersumbat, nyamuk Aedes di masjid, kita kena betulkan. Bukan masjid itu yang teruk, yang tidak boleh pergi masjid. Jadi begitulah dalam kehidupan ini, kena ada minda konstruktif pembinaan, bukan minda kehancuran dan merobohkan apa yang ada. Kita tidak boleh memperbaiki dengan merobohkan. Ya, kita ada rumah yang nak roboh, kita kena perbaiki bukan dengan merobohkan foundationnya. Malah kita kena betulkan, kena buat maintenance, repair sikit demi sikit, sehinggalah menjadi rumah yang baik, yang tidak bocor, yang tidak berlubang, yang mempunyai lantai, yang mempunyai perparitan yang cantik supaya rumah itu sihat dan sejahtera. Begitulah juga dalam agama kita, sebuah rumah yang mesti dibina secara berhikmah dan secara konstruktif, bukan cara menghancurkan. Kalau memang tak suka pemakai Islam, cakaplah terus terang kepada masyarakat. Saya tidak beriman dengan pemakai Islam. Fair and square. Kita faham pendirian tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang tertentu. Tetapi mengatakan kita sokong baik Islam tapi kita kata macam-macam berbaik Islam, itu satu pendekatan yang tidak betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak suka dan tidak percaya baik Islam, say so, cakaplah dengan jelas, supaya tidak berlapik dengan perkataan-perkataan yang agak confuse pada masyarakat. Percaya, tidak percaya, tapi mengkritik macam tidak ada kepercayaan kepada sistem ini yang bebas daripada perkara-perkara haram, riba, horor, perjudian dan seumpamanya. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan sesi ini seperti biasa memberikan sedikit minda yang baru, minda pembinaan, the constructive mind dalam masyarakat kita dan juga minda inquisitive, minda untuk mencari-cari ilmu yang sebenar. Kita berjumpa lagi pada besok hari mudah-mudahan jam 11 pagi. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.